banyak yang apa ya, memancing aku sama Lini juga lebih banyak belajar gitu. Ada adegan yang memang belum pernah aku coba gitu, akhirnya di situ akhirnya kayak ini bisa nggak ya, gitu, ini bisa nggak ya gitu. Siapa yang lebih sering take, banyak yang mana take-nya? Oh, saya. Sama. Sama lah, sama. Sama ya. Sama. Tepuk tangan dulu untuk Ikya Malini ya. Ini ya, seru banget, jadi penasaran seperti apa. Menurut kalian berdua, ya, scene apa yang menurut kalian tuh, atau di episode mana sih ini, tanpa harus membeberkan secara detail ya, yang pengen banget kalian tunjukin, harus banget tadi tuh bagian scene ini atau episode ini, ada gak? Kalau lebih ke scene mungkin kalau aku kasih tahu tuh kayaknya kurang tapi supaya. Lebih tepatnya seperti ini, kalau ditanya scene mana yang menarik, di setiap episodenya menarik karena apa? Karena ada sangkut pautnya, karena akan ada nanti pertanyaan ketika kalian menonton. Jadi ya, kok gitu ya? Lebih baik ditonton dari episode 1, 2, 3, 4, 5, kesananya. Jadi gini, kenapa aku gak mau ngasih tahu episode berapa? Karena aku sama Ikyanya gak berani nonton episode, kita pernah nonton 1 sampai 3 kalau gak salah ya? Okay. Karena nextnya gak berani kayak dari 1 aja, dari 2, ya semua dari 1 aku udah ngerasa kayak kayak sedih banget sih. Terus tapi kalau misalnya kita lanjutin takutnya nge-surprise buat kita ya, karena emang ke belakangnya itu udah yang gergetan gitu loh. Plot twist disitu kali ya? Iya, yang kurang lebihnya. Oke, nah setelah kalian melakukan project ini, ada perbedaan gak sebagai kan main karakter terus balik lagi pulang masing-masing jadi ini apa jadi ini lagi gitu? Ada bedanya gak? Atau kalian tetap langsung bisa balik ke diri masing-masing, ke bawah dikit-dikit gitu gak? Sebenarnya pada dasarnya si karakter Adam dan juga Mika ini tidak begitu jauh berbeda dengan saya dan juga Luna. Akan tetapi mungkin ada beberapa prinsipnya, visi-misinya, sikapnya, apapun itu jalan kita carilah gitu. Dan ketika selesai syuting kayaknya nggak ada lah kalau sampai ke bawah gitu. Paling jadi bercanda kayak adegan apa, dialog apa, pas pulang tuh aku kayak padahal lagi pacaran gitu. Tapi aku tetap masih bercanda kayak pakai dialognya. Gitu gitu. Terus dia kayak bisa. Oh gitu, sengaja jadi bercandain. Aku yang gini soalnya. Kebalik. Ini iya bener gitu kah? Atau tetap aja jadi kayak sebelumnya gitu? Karakternya gimana? Mungkin karena aku sama Iki kali yang main ya, jadi kayak abis kita memperankan yang memerankan Adam dan Gulita, jadi setelah itu ya aku menjadi Mahalini dan jadi Iki ya, jadi kayak bersama gitu. Tapi abis pas mau take lagi, serius lagi aku diemin lagi. Profesional. Profesional. Lama-lama tuh besar-besar ya. Iya. Kalau disuruh milih sebenarnya dua-duanya sama-sama ada keseruan tau sebenarnya. Makanya nonton sumpah, karena ada satu hal yang di Adam yang menurut aku baru merasain gitu dalam artian pemikirannya dia, dan kenapa si Adam bisa sampai sebegitunya. Nah ini clue-nya ya, kenapa Adam bisa sampai sebegitunya gitu. Kalau menurut aku, kalau disuruh dulu ya, saya mending jadi diri saya gini, karena dia cinta saya apa adanya. Balas atuh katanya. Tapi orangnya diam ya. Dari aku, kurang lebih sebenarnya sama sama Iki. Cuman, aku sedikit setuju dengan Mika juga sih. Tapi, enggak juga. Gimana sih, kayak, ya nonton deh kalau misalnya aku kasih tau spill nanti aku takutnya. Jadi, sebenarnya aku juga setuju dengan pemikiran Mika. Tapi, tergantung situasi.